warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih geng di Seza Seza YouTube channel. Jangan lupa ya untuk di like, comment, and subscribe my channel. Kali ini gue akan membahas mengenai Pulau di Brazil nih. Atlantis nih geng menjadi sebuah pulau yang keberadaannya hingga kini gak ada kepastiannya loh. Banyak teori yang berusaha menguak letak pulau ini dan sebab tenggelamnya. Namun ya, belum ada yang mendekati kebenaran. Nah, selain Atlantis nih, ada lagi satu pulau yang keberadaannya nih geng menjadi misteri. Pulau tersebut adalah Pulau di Brazil nih geng, yang terletak di Irlandia ya. Beberapa ekspedisi nih geng telah dilakukan untuk menguak keberadaan pulau ini. Tapi hasilnya selalu nihil nih. Pulau yang katanya pernah ada ini nih geng seakan-akan hilang di telan bumi. Lokasi di Brazil pernah ada loh di dalam peta kuno. Di Brazil nih geng, pernah muncul pada tahun 1325 hingga 1800-an. Nah, pada masa itu nih, pulau ini berlokasi di sekitar 321 km dari tepi barat pantai Irlandia di sebelah utara Samudra Atlantik. Nah, nama Pulau di Brazil sendiri nih geng memiliki arti High King atau Raja Tertinggi di mitologi Celtic. Keberadaan pulau ini di peta-peta kuno geng selalu mengalami perbedaan. Tercatat nih, pada tahun 1436 dan 1595 nih mengalami perbedaan lokasi loh. Setelah tahun-tahun tersebut nih bahkan tak ada tercantum lagi di peta geng. Kenapa ya? Kehidupan di di Brazil sendiri nih pernah terkuak oleh seorang ekspeditor. Pada tahun 1674 nih geng, John Nisbell melakukan sebuah ekspedisi nih untuk menemukan pulau di Brazil. Tak disangka nih geng, ia berhasil menemukan pulau ini dan bersantai ria lagi selama sehari nih bersama para awaknya di sana. Menurutnya pulau ini nih dihuni oleh kelinci besar yang berwarna hitam dan juga para penyihir nih juga hidup di sana katanya. Beberapa kisah juga menceritakan hal yang serupa ya geng, adanya peradaban maju dan tempat tinggal dewa-dewa kuno Irlandia. Bahkan nih, ada pula yang mengklaim lokasi pulau di Brazil ini geng merupakan lokasi alien loh. Hal tersebut diungkapkan nih setelah seorang sersan Inggris bernama Jim Peniston mengalami kontak dengan alien. Ia kemudian menerima nomor-nomor binari yang jika diterjemahkan nih merupakan lokasi pulau di Brazil geng. Anehnya, pesan tersebut menunjukkan angka tahun 8100. Ekspedisi ini yang pernah dilakukan untuk menemukan lokasi di Brazil geng. Berdasarkan nih cerita mengenai keberadaan di Brazil ya, beberapa ekspedisi pernah dilancarkan untuk menemukannya geng. Pada tahun 1480 nih, John Jay mengangkat sauh dan berangkat mencari keberadaan pulau ini. Tapi nih sayangnya ia pulang dengan tangan kosong geng. Dilanjutkan juga pada tahun 1481 nih, The Trinity dan George berangkat dengan armada dua kali lipat namun hasilnya tetap nihil. Akhirnya nih pulau ini menampakkan dirinya nih geng pada tahun 1497 di hadapan Pedro de Ayala. Rumor mengatakan bahwa sebenarnya pulau ini tertutup kabut tebal nih. Pulau di Brazil sendiri akan terlihat oleh manusia setiap 7 tahun sekali katanya. Lenyap dari peta untuk selamanya.
keberadaan Hi-Brasil nih geng yang muncul tenggelam tentunya membuat penasaran nih. Pulau ini sendiri pernah beberapa kali muncul di dalam peta, tapi nggak lama hilang lagi. Sekitar tahun 1865 nih, Hi-Brasil hanya ditandai sebagai sebuah karang. Kemudian ya, pada tahun 1872, Robert O'Flaherty dan juga J.J. Westrop nih menemukan kembali pulau ini. Westrop nih geng, bahkan sempat mengajak keluarganya untuk melihat penampakan Hi-Brasil yang amat jarang ini. Namun, dalam waktu sekejap nih geng, pulau ini hilang kembali bagai ditelan bumi. Beberapa teori mengenai keberadaan Hi-Brasil. Keberadaan kemisteriusannya ini geng, Hi-Brasil jadi perbincangan orang awam dan juga para ilmuwan ya. Beberapa teori pun muncul nih geng ke permukaan. Ada yang berpendapat kalau Hi-Brasil nih memang ada, tapi kemudian tenggelam seperti Atlantis. Pendapat lainnya nih mengatakan ya geng bahwa pulau ini memang gak pernah ada. Mereka menuduh nih para pembuat peta ya, atau ekspeditor salah mengidentifikasi sebuah objek. Nah, hingga saat ini kedua pendapat tersebut nih geng belum bisa dipegang kebenarannya. Keberadaan sebuah pulau yang misterius ini memang mengundang tanda tanya ya geng. Keberadaannya pun malah makin diburu. Namun terkadang nih suatu hal yang misterius akan semakin menyembunyikan dirinya jika semakin diburu, benar gak geng? Nah sampai situ dulu untuk pembahasan mengenai pulau Hi-Brasil. Nantikan terus video-video berikutnya. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe channel. Sampai jumpa lagi geng. Assalamualaikum.